Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Pada kesempatan ini saya akan meluncing sanggul hijab tanpa sasak dan rambut sintetis. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita kaum muslim, bagi pecinta budaya dan pelestari budaya. Bermula saya bertemu dengan Sayyidah Amani, beliau adalah istri Syekh Amar, Imam Masjidil Aqsa di Palestina, di pertemuan Raja-Raja Nusantara. Dan di sana saya dipakaikan hijab, sehingga saya merasa seakan dibaikan. Dan mungkin itu hidayah bagi saya untuk istiqomah memakai hijab. Dan beriringnya waktu dengan profesi saya sebagai ahli kecantikan serta perias pengantin dan juga pengurus masyarakat adat Nusantara di pusat, saya menciptakan inovasi ini agar dalam acara-acara resmi yang harus mengenakan busana adat dan budaya, saya tetap bisa menampilkan atau berbusana sesuai dengan adat yang sudah ditentukan. Tentunya dengan inovasi sanggul hijab yang saya kenakan seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk kita pecinta budaya serta pelaku budaya. Agama adalah yang harus kita laksanakan dan kita junjung tinggi, serta selalu kita pelajari untuk kita bisa selalu istiqomah dan salihah. Dan budaya bagi saya adalah harus dilestarikan. Terima kasih. Selamat mempelajari tutorial kami. Jogja, Sanggul Nasional, Surakarta, Bali, Ciwidey, dan mungkin akan berkembangkan lagi dengan sanggul-sanggul Nusantara lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.